Susi Pujiastuti berfoto bersama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, dua sosok yang digadang-gadang menjadi bakal calon presiden pada 2024. Tak hanya bersama Anies dan Ganjar, dalam foto itu juga ada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Foto tersebut diunggah di Instagram pribadinya, dan dalam caption foto tersebut, Susi menuliskan, "Kiri atau kanan, saya sih ke laut aja." Ganjar pun berkomentar dengan memberikan emotikon api. Dia pun menunjuk kedua tangannya ke masing-masing bakal calon presiden tersebut, seolah memancing warganet untuk memilih. Hal tersebut sontak membuat warganet berkomentar dan memilih siapa bakal calon presiden idolanya. Kalau sobat bisnis, pilih mana? Kiri atau kanan nih? Tulis di kolom komentar ya.